سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله، syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat kasih sayang dan inayah daripada Allah. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majlis dan program pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan rahmat dan kasih sayang daripada Allah senantiasa menempati dan menaungi majlis kita pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah untuk berbicara serba sedikit berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita pun dah berada 24 Rabiul Awal. Ni dah melewati Isyak, dah masuk 25 Rabiul Awal. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 dan ayat 46. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznih wa sirajan munira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai nabi, yang merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutuskanmu wahai Muhammad syahidan wa mubashiran wa nadhira, sebagai saksi, sebagai penyampai kepada berita-berita gembira daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nadhira, sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi ancaman kepada mereka yang membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa da'iyan ila Allahi biiznih, dan menjadi da'i ataupun penyeru kepada jalan Allah dengan izinnya, wasirajam munira, dan menjadi cahaya yang memberi penerangan kepada alam ini seluruhnya. Ini adalah merupakan penjelasan dan pemberitaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nama-nama, tentang sifat-sifat yang dipunyai oleh Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berbicara mengenai Nabi dan Rasul yang terakhir, kita memahami bahawa Rasulullah yang bernama Muhammad bin Abdullah adalah penerus dan lanjutan sekalian utusan-utusan Allah sebelumnya dari kalangan para Nabi dan Rasul, yang mana kisah-kisah mereka dari kalangan Nabi dan Rasul ini dirakamkan dengan cukup jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beberapa bahagian di dalam Al-Quran, di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran,
bermula dengan Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita melihat kepada realiti sejarah sebagai contoh menjadi sunnatullah, kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus dan mengirimkan para nabi dan rasulnya apabila sesuatu kaum, apabila kelompok-kelompok manusia paling dominan berlaku di dalam lingkungan dan kehidupan mereka dua perkara. Pertamanya, kebiasaannya Allah mengutuskan para nabi dan rasul apabila tauhid pada diri manusia mulai menghilang, apabila iman dan keyakinan kepada Allah sebagai pencipta mulai pudar, apabila syariat mula ditinggalkan oleh hamba-hambanya. Manakala yang kedua, bila banyaknya dan bermaharaja lelanya berlaku kerosakan, sama ada dari sudut lingkungan sosial kemanusiaan sesama mereka mahupun berlakunya kebejatan akhlak, adab dan etika manusiawi itu sendiri. Ini kita boleh lihat daripada rakaman-rakaman dialog yang dicetuskan kembali oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana bentuk-bentuk keburukan, bentuk-bentuk keburukan dari sudut akidah, bentuk-bentuk keburukan dari sudut ibadah, bentuk-bentuk keburukan dari sudut akhlak dan sosial di kalangan para nabi dan rasul sebelum Muhammad, bahkan sampailah perkara yang sama berlaku ketika hayat, perjuangan dan penyebaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Kita dapat melihat dari sudut kepercayaan dan akidah mula merebak dan membarahnya unsur-unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang mengimani Allah secara telus, secara tulen dan murni masih kedapatan bilangannya walaupun cukup minimal, iaitu mereka yang berpegang dengan agama Hanif, warisan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam. Tetapi jelas yang mendominasi masyarakat pada waktu itu dari sudut akidah dan kepercayaan ialah bentuk kesyirikan kepada Allah dalam rangka bertawassul kepada patung-patung tertentu yang mereka muliakan, yang mereka idolakan. Patung-patung inilah yang dijadikan sebagai bentuk tawassul permohonan mereka kepada Allah, doa mereka kepada Allah, hajat mereka kepada Allah, dan dijadikan sebagai tempat mereka memohon manfaat dan mengelakkan mudarat atas diri mereka. Di samping itu, adanya kepercayaan malaikat-malaikat Allah sebagai anak-anak perempuan Allah, adanya tahyul-tahyul, adanya khurafat-khurafat, kepercayaan kepada roh-roh tertentu dan jin-jin yang mendiami kawasan-kawasan yang dianggap oleh mereka sebagai keramat dan seumpamanya. Inilah bentuk keburukan akidah, keburukan kepercayaan yang perlu dibanteras, yang perlu disettle, dikleansing, dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dari sudut konten ibadah yang mereka bikin-bikinan sendiri, ibadah direnovasi, ibadah diinovasi oleh mereka. Bagaimana konsep ibadat haji yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, mereka beribadah bertawaf dalam keadaan tanpa sehelai urat benang pun. Tidak dapat kita gambarkan dan bayangkan bagaimana masyarakat jahiliyah bertawaf mengelilingi Kaabah dalam keadaan berbogel dan bertelanjang, diikuti dengan perbuatan yang kurang sopan sambil bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Bagaimana mereka dalam amalan korban
yang dahulunya hanya diniatkan semata-mata korban itu atas nama Allah, tetapi mereka telah mengubahnya. Korban-korban itu tidak lagi atas nama Allah, tetapi dikorbankan atas nama-nama berhala mereka. Tidak kira berhala yang bernama Hubal, berhala yang bernama Lata, berhala yang bernama Uzza, berhala yang bernama Manat, berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah, atau lebih jauh berhala yang bernama Zulkhilsah. Ini adalah bentuk-bentuk renovasi dan inovasi ibadah yang direka-reka oleh akal dan hawa nafsu mereka sendiri. Dan tuan-tuan dapat melihat bagaimanakah bentuk akhlak kehidupan sosial mereka pada waktu itu, sehingga dinisbahkan dengan jahiliyah. Perlu difahami, dan beberapa kali saya mengulangi benda yang sama. Jahiliyah yang dinisbahkan kepada mereka sebelum ini bukanlah semata-mata andaian kepada kebodohan. Mereka bukan jenis bodoh. Mana mungkin mereka dinisbahkan jahiliyah dengan kebodohan, kerana mereka berkurun lamanya sejak zaman berzaman dikenali sebagai pedagang-pedagang, sebagai musafir-musafir, businessman-businessman yang melakukan perjalanan yang jauh, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-sayf. Mereka dah lama melakukan perjalanan pada musim panas menuju ke utara, ke arah Syam, berniaga, berbisnes. Dan mereka juga menuju ke arah selatan di bumi Yaman pada musim sejuk, berniaga, berbisnes. Orang yang otak berniaga, otak berbisnes ni bukan orang bodoh. Mereka bukan bodoh dari sudut hal keduniaan mereka, tetapi mereka bodoh dari sudut kehidupan dunia dan akhirat yang terkait dengannya, akhlak dan sosial. Maklum bagi kita, mereka adalah peminum-peminum arak, mereka adalah penzina-penzina, malah melanggan pelacur dan bertukar-tukar pasangan. Mereka adalah kaum yang diantaranya suka menanam anak perempuan hidup-hidup, suka bertenung nasib, percaya kepada tahyul dan khurafat, berperang pada perkara yang remeh-temeh, merompak menyamun adalah menjadi adat dan kebiasaan bagi mereka. Itu sebab kenapa mereka dinisbahkan dengan jahiliyah. Cuba tuan-tuan bayangkan, inilah rupa-rupa manusia dari sudut akidahnya mereka yang rosak, dari sudut ibadahnya mereka yang rosak, dari sudut akhlak dan sosial mereka yang rosak. Manusia-manusia dan umat seperti inilah telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan mereka daripada segala unsur-unsur keburukan tadi. Nak bersihkan mereka daripada melakukan syirik, berakidah sesat dan menyeleweng kepada akidah tauhid al-khalis, murni, tulen kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menyucikan dan membetulkan konsep ibadah yang sebenar, hanya semata-mata pengabdian, ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah, bukan kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Juga nak membetulkan kebejatan sosial dan akhlak mereka. Nak merubah seorang peminum arak supaya meninggalkan arak. Nak mengubah seorang penzina meninggalkan amalan zina. Nak mengubah pemikiran masyarakat pada waktu itu kepada tahyul dan khurafat bukanlah perkara yang senang. Bukanlah mengambil masa yang sekejap dan sebentar. Tetapi nak mengukuhkan pembuktian bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar seorang nabi dan rasul yang suci sifatnya, yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci daripada segala bentuk kesucian, kemudian diturunkan oleh malaikat yang suci
diturunkan firman-Nya, diturunkan kalimat-kalimat yang berupa syariat yang mengandungi perintah-perintah dan larangan-Nya, juga bersifat suci dan penuh kebenaran. Ini nak membuktikan bahawa daripada Allah Subhanahu wa taala Ia datang dan menggunakan kebenaran firman Allah yang namanya Al-Quran melalui pembimbing ataupun mursyid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berjaya mengubah ketiga-tiga konteks kategori keburukan tadi. Akidah berjaya dimurnikan oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Ibadah telah berjaya dimurnikan oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Akhlak dan sosial telah berjaya dimurnikan oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Nak menunjukkan kepada kita terbukti bahawa ianya adalah benar-benar wahyu daripada Allah yang berjaya mengubah segala bentuk keburukan kepribadian manusia kepada manusia-manusia yang suatu masa kelak bila mereka berada di bawah naungan payung madrasah pendidikan Rasulullah, mereka berjaya menjadi insan yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar menjadi seorang abid, pengabdi kepada Tuhannya, benar-benar merasakan diri mereka punya Tuhan, hamba kepadanya, benar-benar telah mengubah mereka daripada mengorbankan kekayaan secara sia-sia, mengorbankan kekayaan secara pembaziran dan tidak ada asasnya kepada mereka yang mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tidak kira sama ada melalui sedekah, tidak kira sama ada melalui zakat, tidak kira sama ada melalui hadiah, tidak kira sama ada melalui wakaf-wakaf tertentu, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang dikurniakan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dahulu titik peluh mereka gugur ke bumi atas perkara yang sia-sia, berperang pada perkara yang remeh-temeh yang tidak ada hala tuju, lebih-lebih lagi untuk dunia dan akhirat mereka. Tetapi insan-insan dan individu yang bergelar sahabat Rasulullah berjaya diubah sebagai komander-komander perang, pendekar-pendekar dan pahlawan-pahlawan terbilang, yang mana sebahagian daripada mereka telah gugur sebagai manusia yang mulia dan suci di sisi Allah, golongan-golongan syuhada, yang mereka ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur dan barzah masing-masing. Inilah kelebihan yang pernah diberikan oleh Allah melalui Rasulullah kepada umat manusia di Mekah pada waktu itu. Jadi sebagai contoh kita nak memahami bahawa berkaitan dengan Rasulullah ini harus kita jadikan sebagai bacaan harian, renungan harian, mutala'ah harian, terutama yang melibatkan empat perkara. Pertama, jangan bagi benda ni jauh daripada hidup kita. Pertama ialah Al-Quran, manakala yang kedua ialah hadis dan sunnah Rasulullah, yang ketiga ialah sirah Rasulullah, dan yang keempat ialah sirah Khulafa Ar-Rashidin dan sirah sekalian para sahabat-sahabat baginda yang mulia. Kerana Al-Quran adalah merupakan kebenaran wahyu daripada Allah, sedangkan hadis dan sunnah Nabi adalah cerminan kepada tafsiran, adalah cerminan kepada pengajaran segala isi dan kandungan Al-Quran dalam bentuk perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan dan takriran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sirah Nabi yang dinukilkan daripada sahabat-sahabat yang sebelum ini pernah bersama dengan Rasulullah, pernah belajar dengan Rasulullah, pernah susah dan senang bersama Rasulullah, pernah senyum dan tangis bersama Rasulullah, pernah berperang bersama Rasulullah. Segenap kehidupan sahabat bersama Rasulullah dinukil dan dilukiskan di dalam sirah Nabi
riwayat-riwayat yang disampaikan melalui mereka. Begitu juga dengan sunnah Khulafa Ar-Rashidin dan sekalian para sahabat. Inilah kekuatan yang ada pada kita. Islam yang kita anut, iman yang kita ada, tauhid yang kita beriman kepada Allah adalah rentetan daripada jujuran-jujuran Rasulullah dan para sahabat tadi. Peganglah dua nikmat terbesar yang ada pada kita hari ini, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Yang ni jangan sesekali kita tukar ganti dengan kekayaan. Kita jangan tukar ganti dengan kemewahan dunia. Kita jangan tukar ganti dengan apa jua bentuk sekalipun. Kerana kedua-dua nikmat iman dan Islam tidak ada nilaian baginya. Tidak ada timbangan yang sesuai untuk mengukurnya. Tidak ada nilai yang semisal dengannya untuk dinisbah dan dibandingkan. Jadi pada malam ini sama-samalah kita meraikan, merafakkan rasa syukur kepada Allah atas dijadikan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi yang suatu ketika dahulu yang Allah utus dan bangkit di suatu tempat lokasi yang disebut Jaziratul Arabiyah, iaitu Kepulauan Arab, yang mana Jazirah Al-Arabiyah di sebelah baratnya adalah Laut Merah, di sebelah timurnya adanya Teluk Parsi, adanya Laut Oman, adanya Sungai Tigris, Sungai Dajlah, Sungai Furat ataupun Sungai Euphrates. Di sebelah selatannya ada Lautan Hindi dan di utaranya ada Sahara Teh, padang pasir yang luas bersempadanan dengan negeri-negeri Syam. Itulah sebab mengapa lokasi ini dinamakan sebagai Jaziratul Arabiyah, Kepulauan Arab, yang mana berpenghuni suatu ketika dahulu lebih kurang 10 juta ataupun ada riwayat yang menyebutkan 12 juta jiwa manusia. Jazirah Arab yang berkeluasan 1,100,000 batu persegi ataupun bersamaan 3,156,558 kilometer persegi ataupun bersamaan 126,000 farsah. Mungkin tuan-tuan mengenali apa yang dinamakan kilometer. Tuan-tuan mengenali apa yang dinamakan batu. Apa dia ukuran tradisi Arab kuno yang disebut farsah? Satu farsah bersamaan dengan 8 kilometer kita pada hari ini. Inilah luas Jazirah Arab yang di bahagiannya ada 8 bahagian yang besar. Pertama disebut sebagai Hijaz, yang kedua Yaman, yang ketiga Hadramaut, yang keempat Mohrah, yang kelima Oman, yang keenam Al-Hasab, yang ketujuh Najat dan yang ke-8 Ahqaf. Inilah 8 bahagian yang ada dalam Jazirah Arabiyah. Dan Rasulullah Bakar dilahirkan pada bahagian yang pertama yang disebut kawasan Hijaz. Di Hijaz ini adanya bumi Mekah. Di Hijaz ini adanya bumi Madinah. Di Hijaz ini adanya bumi Taif. Suatu bumi yang pernah didakwahkan Rasulullah akan Islam, tetapi ditolak oleh pemuka-pemuka dan pemimpinnya. Ditolak oleh keseluruhan sebahagian besar penduduk-penduduknya. Kecuali seorang, iaitu Addas. Suatu kebun yang disinggahi oleh Rasulullah ketika dalam perjalanan pulang dari Taif ke bumi Mekah. Dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh dua pemimpin yang begitu tegar menentang Rasulullah di Mekah. Dia adalah budak kepada Utsbah bin Rabi'ah dan juga Syaibah bin Rabi'ah. Sekurang-kurangnya terlubat kelukaan di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akibat dan ekoran daripada penolakan pemimpin dan penduduk di Taif dengan Islamnya seorang Addas. Tetapi Rasulullah dengan sifat baginda yang mulia, tidak pernah sesekali baginda marah, tidak pernah sesekali baginda benci, tidak pernah sesekali baginda geram ataupun melakukan revenge action
aksi balas dendam pun tidak sekali-kali. Walaupun ditolak dakwahnya, ditambah pula dengan hujaman dan lemparan batu-batu terhadap baginda dan anak angkat baginda Zaid bin Harithah. Cuma Rasulullah mengangkat tangan dan mendoakan supaya kelak mereka diberikan petunjuk dan hidayat oleh Allah. Allahumma yahdi qaumi innahum la ya'lamun. Wahai Allah, engkau hidayatkanlah kaumku kerana mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Vision Rasulullah begitu jauh, sekurang-kurangnya pada konteks waktu itu mereka menolak dakwah Nabi. Tetapi Nabi mengangkat tangan baginda mendoakan supaya sekurang-kurangnya anak-anak mereka suatu masa kelak, mungkin cucu cicit mereka suatu kata kelak, akan beriman kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi. Terbukti 10 tahun kemudian, berduyung-duyung masyarakat Taif mula beriman dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah berkat kemuliaan dan kesabaran Rasulullah dalam berdakwah. Dan di bumi Mekah inilah Bakar dilahirkan, dimunculkan oleh Allah seorang Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa baginda? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ghalib bin Fihir. Fihir inilah datuk Rasulullah yang diberi gelar Quraisy. Cari moyang Rasulullah yang bernama Fihir, inilah moyang Rasulullah yang dinisbahkan dengan Quraisy, bangsa Quraisy, Bani Quraisy. Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Inilah salasilah, susur galur nasab Rasulullah yang paling sahih sampai kepada Adnan. Sebab itu kita selalu mendengar baik-baik nasyid. Salla alaika Allah ya Adnani. Adnan itulah, bukan Adnan kampung kita. Adnan moyang Rasulullah yang ke-21. Ada lagi daripada Adnan sampai kepada Nabi Ismail, tingkatan kedua. Kemudian Nabi Ismail sampai kepada Nabi Allah Adam pada susur galur, tingkatan yang ketiga. Tetapi tingkatan yang kedua dan ketiga ini dipermasalahkan, dikhilafkan, kerana dibimbangi ada terjatuhnya nama-nama tertentu. Jadi yang paling sahih daripada Muhammad bin Abdullah sampai kepada Adnan. Itulah Rasulullah yang telah dimunculkan oleh Allah daripada keluarga yang baik-baik, daripada keluarga yang soleh, lalu melahirkan anak yang baik, anak yang soleh, yang diberi nama Muhammad pada tanggal waktu subuh hari Isnin. Dan saya secara peribadi lebih memilih tarikh 9 Rabiul Awal adalah tarikh sebenar bagi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding 12 Rabiul Awal. Walaupun demikian, kita tetap menghormati pandangan-pandangan daripada mereka yang berpegang 12 Rabiul Awal. Secara peribadi saya lebih memilih Isnin 9 Rabiul Awal yang bertepatan dan bersamaan 20 April 571 Masihi. Jadi bentuk landscape horizon kelahiran Rasulullah seolah-olah menggambarkan sesuatu pada kita. Daripada kegelapan malam yang gelap, yang pekat, yang gelita, dan pada waktu subuh lahirnya seorang Nabi dan Rasul yang terakhir. Kebiasaannya pada waktu subuh akan diikuti oleh naik dan terbitnya matahari. Seolah-olah landscape dan horizon ini menggambarkan
apa yang terjadi pada masyarakat Mekah pada waktu itu, yang sebelumnya gelap gelita, yang sebelumnya kelam, yang sebelumnya meraba-raba, yang sebelumnya tak nampak apa-apa. Mereka kelam dan gelap dari sudut akidah, kelam dan gelap dari sudut ibadah, kelam dan gelap dari sudut adab, akhlak dan sosial. Kemudian dilahirkan Nabi bersesuaian dengan iringan kemunculan matahari. Sirajan munira, memberikan cahaya sebagai bentuk penerangan. Bukan sebagai cahaya zahir semata-mata, tetapi diiringi dengan cahaya ilmu dan pengetahuan. Bersesuaian dengan wahyu pertama yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Inilah wahyu pertama yang berorientasikan kepada penisbahan ilmu dan pengetahuan. Kerana Islam ini mengajak umatnya untuk berilmu, mengajak umatnya untuk berpengetahuan, mengajak umatnya untuk menjadi manusia yang bermaklumat. Islam tidak pernah sesekali mengajak umatnya mundur ke belakang, menjadi umat yang bodoh, menjadi umat yang jahil, menjadi umat yang dungu. Islam mengangkat tema ilmu dan pengetahuan, dan ini adalah wahyu pertama. Kerana Islam itu datang untuk membasmi kebodohan. Islam itu datang untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri manusia, supaya dengan wahyu-wahyu yang disampaikan seterusnya oleh Rasulullah dapat membuka mata mereka, dapat membuka fikiran mereka, dapat membuka hati, jiwa dan nurani mereka pengenalan yang sebenar kepada pencipta mereka, Allah. Pengenalan yang sebenar kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Pengenalan yang sebenar kepada syariat dan agama ini. Pengenalan yang sebenar kepada hukum hakam Allah. Pengenalan yang sebenar kepada bentuk ibadah. Pengenalan yang sebenar bagaimana mereka nak berinteraksi dengan cara yang paling tepat dan betul dengan Allah dan hubungan mereka sesama manusia. Itulah Islam. Tetapi rangkaian ayat sambungannya, bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini mengingatkan kepada kita, dimanapun kita berada, di setiap sudut penjuru dan bucu dunia ini, bawalah bersama dalam kehidupan, pengamalan kita, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu praktikaliti, anjuran kehidupan dalam keseharian kita. Rasulullah mengajarkan kita sentiasa menyebut dan membawa nama-nama Allah yang mulia. Kita nak makan, baca bismillah. Kita nak minum, baca bismillah. Kita nak belajar berilmu, baca bismillah. Bahkan kita nak buat segala bentuk aktiviti, didedah dan diajarkan kepada kita supaya senantiasa menyebut nama Allah. Bila kita membawa Allah subhanahu wa ta'ala melalui nama-namanya Asma'ullahul Husna yang mulia, ini akan mengaitkan kepada kebergantungan kita kepada Allah. Secara hakikatnya kita tidak akan mampu makan dengan izin Allah. Kita tidak akan mampu minum dengan izin Allah. Berjalan dan berlari dengan izin Allah. Melakukan aktiviti dan ibadah dengan izin Allah. Kerana dengan kebergantungan kita kepada Allah lah, di samping keizinan yang diberikanlah, kita dapat melakukan segala bentuk aktiviti dalam kehidupan kita. Ini juga memaknakan kepada kita dengan menyebut nama Allah. Setiap aktiviti kita, kita merasakan kita diperhatikan oleh Allah. Kita dipelihara dan diawasi oleh Allah. Kita dipantau oleh Allah. Kita disatelitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya perasaan itu kita tancap. Perasaan itu kita filing. Perasaan itu kita hunjak dalam-dalam dan kemah.
Kerana dengan membawa nama Allah dan perasaan sentiasa diawasi dan dipantau oleh Allah, inilah yang akan menjaga peribadi dan adab kita daripada melakukan perkara-perkara yang dibenci, dimurkai dan dilarang oleh Allah. Cuba akal kita berfikir, bagaimana kita terasa nak melakukan dosa, bagaimana hati ni masih terasa nak melakukan maksiat, sedangkan dalam setiap awal perbuatan kita menyebut nama Allah yang mulia, dan kita kena merasakan benda tadi, sanggup lagi tak kita nak buat benda-benda yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Islam tancap, ini yang Islam filing dalam hati dan jiwa kita. Ini kita sebut sebagai pembuka, muqaddimah. Kita tak start lagi kuliah ni, baru nak start ni. Boleh? Boleh? Boleh. Tu muqaddimah. Ni kita baru nak start. Baik. Mengapa dalam kehidupan kita ni, kita kena menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan dan suri tauladan dalam kehidupan kita, atau layak disebut sebagai qudwah hasanah? Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah adanya suri tauladan, ikutan yang baik bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhirat, dan mereka yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya. Poin kita pada malam ini yang kita nak sasarkan ialah uswatun hasanah. Kenapa kita kena menjadikan Rasulullah sebagai qudwah, sebagai ikutan, sebagai idola dalam kehidupan kita? Pertamanya ialah kerana sisi kemanusiaan baginda yang sama dengan kita. Baginda adalah manusia, kita adalah manusia. Kita mempunyai sisi kemanusiaan yang sama. Cuma bezanya Rasulullah diberikan pangkat, level, kedudukan, ketinggian oleh Allah sebagai utusannya, Nabi dan juga Rasul. Itulah pembanding beza antara kita dengan Rasulullah. Tapi dari sudut kemanusiaan tetaplah sama. Jadi malam ni saya nak memberi satu analogi yang cukup mudah kepada tuan-tuan. Kalaulah hari ini kedapatan bagi kita seorang yang suka memelihara dan membela kucing, dan pemelihara kucing tersebut nak menjadikan kucing peliharaannya, nak menjadikan kucing belaannya supaya dapat mengaum seperti lagaknya singa, sedangkan kucing hanya mampu mengiau semata-mata. Dan boleh kita katakan ini adalah perbuatan yang dungu, perbuatan yang bodoh, perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang merugikan masa. Kalau kita ada kucing, kita nak latih kucing, kita nak train kucing kita supaya dia dapat mengaum seperti singa. Cepat mengaum. Kawan tu pun iu iu, mengaum iu iu, sia-sia, mustahil. Tak ada beda. Begitu juga kalau kita penggemar ayam, kita suka ayam-ayam dari jenis-jenis tertentu, mungkin dari baka-baka yang baik dan harganya mencecah ribuan ringgit. Tetapi sesekali walaupun kita peminat kepada ayam-ayam itu, kita tidak akan mampu melatih ayam-ayam itu untuk berciut dan berkicau seperti lagaknya burung-burung. Try. Kuk kerik kuk tu lah. Kuk 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 kuk. Tak berkicau langsung hang ni. Tak boleh masuk bertanding. Perbuatan yang bodoh, dungu, sia-sia, rugi masa. Begitu juga seandainya ditakdirkan anda seorang trainer, seorang instruktor kepada gajah-gajah yang berada di zoo, kepada gajah-gajah yang berada di pusat pemulihan dan jagaan haiwan. Tuan-tuan cuba train dan latih gajah tersebut untuk pandai memanjat pokok seperti monyet pun perbuatan sia-sia. Tak akan mampu. Dan analogi ini cukup mudah.
jadikanlah kucing anda sebenar-benar kucing, bukannya mengaum seperti singa. Jadikanlah ayam-ayam anda berkokok seperti ayam pada adat kebiasaannya, bukan melatihnya untuk berciut ataupun berkicau seperti burung. Begitulah juga gajah, dilatih dengan layaknya sebagai seekor gajah, bukannya dilatih untuk memanjat pokok. Itulah analogi yang cukup mudah. Sisi kemanusiaan kita tetaplah sama seperti Rasulullah. Bukannya seperti peminta-peminta kepada Rasulullah di zaman musyrikin Mekah dulu. Ekoran daripada penolakan terhadap dakwah Rasulullah kerana menganggap Rasulullah adalah manusia biasa seperti mereka. Rasulullah biasa berjalan di pasar-pasar. Rasulullah biasa makan dan minum seperti mereka. Ini mereka anggap kebiasaan. Kami pun buat benda yang sama seperti Muhammad buat. Tidak ada apa-apa perbezaan yang melebihkan Muhammad untuk dinobatkan dia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Permintaan mereka supaya Nabi dan Rasul diutuskan oleh Allah dari kalangan malaikat. Orang kampung dia sendiri, dia dah kenal konon-kononnya, takkan jadi Nabi dan Rasul. Muhammad manusia macam kita, manusia macam kami, takkan jadi Nabi dan Rasul. Kurang-kurang, koman-koman, nak utus Nabi dan Rasul, buat turun malaikat lah. Malaikat bukan jenis kita. Malaikat bukan jenis manusia. Dia tidak diberikan dan dibekali dengan nafsu sebagaimana layaknya manusia. Dan inilah yang kita perlu fahami dengan rahmat kasih sayang Allah, dengan adilnya Allah. Agama fitrah yang amat-amat bersesuaian dengan manusia ini, datangnya mursyid pembimbing utusan Nabi dan Rasul dari kalangan mereka sendiri. Ni paling layak, ni paling bersesuaian. Bukannya bentuk lain malaikat Rasul bagi kita, bukannya jin Rasul bagi kita, ataupun makhluk dan entiti lain yang tidak ada sisi dan sifat kemanusiaan sama seperti kita. Tengok di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, sebagai contoh di hujung surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kamu sendiri, maksudnya dari jenis manusia sama seperti kamu. Azizun alaihi ma anittum, yang dia merasa sangat berat dengan apa yang kalian deritai. Harisun alaikum, yang mana dia amat-amat menginginkan keringanan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah amat-amat penyantun dan penuh kasih sayang kepada mereka-mereka yang beriman. Allah sebut dengan jelas, min anfusikum, dari jenis kamu, manusia macam kamu. Itu adalah rahmat dan keadilan Allah. Dalam Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutuskan seorang rasul kepada kamu, yang mana rasul yang diutuskan ini akan membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang akan menyucikan hati-hati dan jiwa kamu, yang akan mengajarkan kamu Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan juga hadis serta sunnahnya, dan akan mengajarkan kamu sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kama arsalna fikum rasulan minkum, rasulan minkum, seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, jenis manusia seperti kamu. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 32, fa arsalna fihim rasulan minhum ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun.
sebagaimana kami mengutuskan Rasul kepada mereka dari kalangan mereka sendiri, ani'budullah, supaya menyembah Allah, memperhambakan diri kepada Allah dari sudut ubudiyah yang sebenarnya. Malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selainnya. Afala tattakun, tidakkah kamu mau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah merupakan penjelasan yang cukup mampan dan mantap. Ayat-ayat yang memberikan penegasan dan pengukuhan adalah merupakan rahmat, kasih sayang dan bentuk keadilan Allah kepada manusia. Dia utus Nabi dan Rasul di kalangan manusia, sisi kemanusiaan seperti kita. Ini lebih layak berbanding dengan malaikat. Sebab Nabi dan Rasul tu kita nak jadikan ikutan. Kena manusia macam kita. Kenapa? Sebab bila dia bersifat sisi kemanusiaan dia makan, kita nak tengok bagaimana Rasul kita makan, nak contoh, nak tiru. Dia minum, kita nak tengok dia minum. Dia tidur, kita nak tengok dia tidur. Dia solat, dia beribadah, kita nak tengok dia solat supaya mudah kita tiru dia, ikut dia. Dia berperang macam mana, dia beribadah macam mana, dia berekonomi macam mana, dia bermuamalat macam mana, dia bernegara macam mana, dia menjalankan hukum macam mana. Kesesuaian itu jelas mengikut fitrah manusia. Dia manusia, dia buat semua benda tu, kita nampak, kita senang tiru, kita senang ikut. Itulah sisi kemanusiaan sebagai bentuk rahmat, kasih sayang dan keadilan Allah. Dengan sifat manusia tu juga, bila Rasulullah ni lapar, baginda makan macam kita. Bila haus, baginda minum. Baginda juga berkahwin. Baginda penat, baginda rehat. Baginda mengantuk, baginda tidur. Walaupun tidur baginda tidak sama seperti kita. Baginda puasa, kita puasa. Walaupun kekuatan puasa baginda tidak sehebat baginda. Baginda solat malam, solat tahajud. Kita pun solat malam tahajud. Tetapi kekuatan ibadah baginda lebih lagi daripada kita. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah Allah mengutuskan malaikat dalam bentuk menjawab persoalan daripada musyrikin Mekah tadi. Wak turun sungguh malaikat, dah kamu nak sangat Rasul kamu malaikat, Nabi kamu malaikat, apa bahana yang kita kena terima? Malaikat pula bukan jenis spesies kita, jenis tak nampak. Kita pula jenis nampak. Kemudian bila nak baca ayat Quran, bila nak bersabda, dengar suara saja. Tuhan tak nampak. Sifat dia. Ni aku Nabi dan Rasul kamu nak menyampaikan. Ikut mana Nabi kita ni, duduk mana sebenarnya, dengar suara saja. Ni duduk bawah pokok ni, sambil menyandak. Tak nampak, susah. Nak tanya soalan pun payah, duduk mana Nabi ni nak kena cari. Nak semayang lagi susah. Kita makmum jelas nampak, tu imam pula tak nampak. Suara dia baca, ya. Dia rokok ni lagu mana? Sebab tak nampak. Dia sujud lagu mana? Tak nampak. Dia iktidal lagu mana? Tak nampak. Lagi susah. Ada duduk kat depan tu, tapi sebab kita tak nampak, macam mana kita nak ikut? Lagu mana nak berhaji, nak bertawah, nak bersa'i? Ni, aku 5 kali dah hampa duduk pening-pening cari aku sekali baru pusing. Contoh. Senang ke susah? Walaupun kita tak pernah nafikan malaikat tu adalah malaikat yang mulia di sisi Allah, tetapi kesesuaian tu yang kita sembang dan bincangkan. Sebab itulah Allah dengan jelas menyebut dalam surah Al-Isra 95. Qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula. Katakanlah wahai Muhammad, law kana fil ardi, seandainya, sekiranya di atas muka bumi ni malaikatun yamshuna mutma'innina, adanya malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di atas muka bumi ni, lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakan rasula, seandainya, nescayanya kami akan menurunkan daripada langit seorang malaikat sebagai rasul bagi mereka.
Ni jelas Allah Abang, kalau malaikat itulah yang jadi penghuni bumi, duk bertebaran, duk berjalan-jalan atas muka bumi, nescaya kami akan turunkan daripada daripada langit seorang malaikat untuk jadi rasul bagi mereka. Tapi bukan itu sifatnya. Kita manusia sebagai penghuni bumi, jadi layaknya nabi dan rasul adalah dari kalangan kita sendiri. Sebab inilah kesesuaian yang paling hampir dengan fitrah. Islam ni agama yang paling dekat, paling hampir dan sama sekali boleh dikatakan 100% tidak ada percanggahan dengan fitrah manusia. Apa bentuk ajaran dan syariat bersesuaian dengan fitrah? Jika kita melanggar fitrah tersebut, Nabi tak mengaku umat. Tentu kita selalu mendengar sebuah hadis yang masyhur. Ja'a salasa rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang tiga kelompok manusia ke rumah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka sebenarnya nak bertanyakan tentang ibadat Rasulullah. Nak tanya ibadat Rasulullah, mereka nak buat perbandingan dengan ibadat mereka. Mereka datang tu nak bersaksi akan dedikasi ibadat mereka. Lalu bila diberitakan oleh isteri-isteri Rasulullah tentang hebatnya ibadat Rasulullah, maka mereka merasa terpukul dan malu. Konon-kononnya pi tu, kalau Rasulullah buat macam ni, kami buat juga. Kalau Rasulullah ni, kami pun buat juga. Nak buat banding-banding. Bila isteri Rasulullah habak, Rasulullah macam ni, Rasulullah macam ni, Rasulullah macam ni, jadi terpukul, malu, jauh beza. Lalu dia pun mengungkapkan kata macam mana? Biasanya orang yang malu dan terpukul ni, nak buat macam mana? Kita ni tak layak lah nak banding dengan Nabi. Tadi dia pi nak sembang, nak buat bandingan. Kita ni orang biasa-biasa saja. Nabi dan Rasul ni Allah dah ampun dosa dia, baik hak sebelum dan selepasnya. Dia pergi sembang lagu tu pula. Last kali kelompok yang pertama cakap apa? Kalaulah macam ni ibadahnya Nabi, untuk kita bagi sama ibadah dengan Nabi ni, kami ni akan semayang malam terus menerus tanpa tidur-tidur. Nak tunjuk hebat, nak tunjuk gagah. Nak bagi sama dengan Nabi ni, kalau bangun semayang malam, kelompok pertama ni tak mau tidur-tidur dah. Kelompok kedua kata apa? Kami kalau puasa ni, hari-hari puasa tak buka-buka puasa dah. Lagi canggih, lagi power. Hak nombor tiga kata apa? Kami ni tak akan kahwin dah selama-lamanya. Lalu bila berita ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah kata apa? Wahai mereka yang berkata itu dan ini, itu dan ini, sesungguhnya ketahuilah olehmu bahawa akulah manusia yang paling bertakwa di sisi Allah. Walaupun demikian, dengan setakwa-takwa aku hak terpaling di sisi Allah, bila aku bangun solat malam, tetaplah aku juga tidur. Bangun semayang malam, tapi aku tidur. Setakwa-takwa aku di sisi Allah, walaupun aku ni berpuasa, aku juga buka puasa. Bukan kata tak buka terus dah. Dan yang ketiga, Rasulullah kata, aku juga berkahwin, mencintai wanita. Bukan kata jenis tak kahwin-kahwin, tu bukan fitrah agama kita, bukan fitrah manusia. Bukan fitrah manusia, nak kerah dalam kain seorang-seorang, nak kerah dalam keluar seorang-seorang, tak boleh nak kahwin, tak boleh nak berkelamin, tak boleh nak berzuriat, beranak pinak, bercucu cicit keturunan, tu bukan fitrah. Jadi Rasulullah kata, barang siapa yang membenci sunnahku, bukan dari kalangan aku. Hebat tak mereka? Hebat sebab nak beribadat. Tapi ibadat yang tak kena law, yang tak kena cara, yang tidak ada betul dan benarnya dari sudut pelaksanaan dan praktika, dia akan membebankan dan menyusahkan. Cuba kalau dia buat betul-betul. Kalau tidur dah banyak, bangun, okeylah. Kalau jenis hak balik pun lewat dah pukul 12, nak bangun tak tidur-tidur. Menyusahkan. Membebankan. Puasa tak mau buka, lagi membebankan. Tak kena gaya, mudarat sehingga mengundang kematian. Tak mau kahwin-kahwin. Lepas tu, anak cucu keturunan nak mari ikut mana? Harta anda yang banyak tu, dalam bank ada 3 juta.
Rumah 14 tingkat nak waris kat siapa? Eh, tak ada anak pula, rugi aku tak kahwin, harta banyak. Hatu pun tak kahwin, harta banyak. Hani pun tak kahwin, kereta banyak. Hani pun tak kahwin, gudang banyak. Lepas tu nak bagi kat siapa? Eh, semua kita ni macam oh, dungu kita ni. Semua pakat tak mau kahwin. Harta ni nak sampai kat siapa? Pewarisan tak ada. Itulah Nabi kata, jangan membeban dan memberatkan. Nabi tu bagi hak mudah dah. Sebagai pendakwah, pegang kata-kata Nabi ni, yassiru wa la tu'assiru, sakinu wa la tunafiru. Yassiru, permudahkanlah dalam segala hal. Kita tahu, Nabi segala ilmu duk kat dia. Tapi dalam bentuk sebagai pendakwah, bila Nabi sebarkan Islam, ajar Islam cara yang paling mudah. Sebab tu Nabi diberikan jawami'ul kalim. Apa dia jawami'ul kalim? Kata-kata yang ringkas dan padat. Ringkas dia kata-kata Nabi, tetapi mengandungi keluasan hikmah dan pengajaran. Kamu permudahkan, bagi senang-senang, jangan bagi susah-susah. Sakinu, berilah ketenangan pada hati-hati manusia. Wala tunafiru, jangan sesekali menyebarkan benda yang boleh menakut-nakutkan manusia. Itu Nabi pesan dalam konteks berdakwah. Okey, 9 apa dah? Oh, janji 9 suku. Saya terlebih 15 minit. Maaf. Pakat nak sembahyang Isyak, saya tahu semua lapar kan. Tunggu nak makan. Jadi saya berhentilah di sini. Setakat malam ni, mudah-mudahan ada rahmat Allah, ada berkat naungan daripada Allah kepada majlis kita pada malam ini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik fawassikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله